dimanapun Anda berada. Kembali, kami akan menyampaikan berita dari beberapa daerah. Bersama saya Zia Arifin, inilah berita selengkapnya. Ya, apa dulu panitia? Panitia, tandu oleh panitia, ada-ada yang tapi... Semarakan Hari Kemerdekaan RI yang ke-77, Enin Sutisna mantan Kades Sarijaya, mengajak warga sekitar mulai dari anak-anak hingga orang tua meriahkan 17-an dengan berbagai macam perlombaan. Sejak tahun 2008 Enin Sutisna selalu meriahkan Hari Kemerdekaan bersama warganya. Sejak COVID melanda, kemeriahan dalam sambut Hari Kemerdekaan beberapa tahun lalu hilang. Kini di tanggal 17 Agustus tahun 2022 sambut Hari Kemerdekaan bisa dilaksanakan dengan penuh kemeriahan dengan berbagai lomba. Mulai dari anak-anak hingga orang tua sangat antusias dalam mengikuti lomba 17-an yang digelar oleh mantan Kades Sarijaya tersebut. Para peserta pun tambah gembira dan bahagia saat memenangkan perlombaan yang diikutinya langsung mendapatkan hadiah yang dipilih langsung hadiahnya oleh peserta yang diserahkan oleh ambu istri Enin Sutisna. Semua warga gembira dalam mengikuti beberapa perlombaan sambut Hari Kemerdekaan tersebut. Bahwa kegiatan hari ini peringatan HUT RI ke-77 pada tahun 2022, alhamdulillah kita ikut memeriahkan bersama ibu-ibu, juga ada partisipasi bapak-bapak, alhamdulillah kegiatan ini sangat antusias masyarakat, bahwa kegiatan ini benar-benar dari hati nurani, tidak ada istilah unsur pemaksaan atau apa. Ya, kami juga di sini merasa senang dengan ada kegiatan seperti ini, bahwa tiap tahun rutin saya beserta keluarga cuci lemari, cuci pakaian, semua pakaian saya keluarkan. Mungkin ya masalah finansial juga, ya alhamdulillah ada rezeki saya bisa melaksanakan seperti ini. Insya Allah dengan antusias seperti ini, juga saya memang di tiap tahun saya melaksanakan, semenjak tahun 2008 saya melaksanakan seperti ini sampai hari ini, tiap 17 Agustus saya laksanakan. Ya kalau ingin melaksanakan ini bukan urusan pemerintah atau itu, ya kita mungkin tersentuh hati bahwa kita sebagai selaku warga masyarakat negara Indonesia, bahwa kewajiban kita untuk meriahkan ini. Meriahkan ini tidak harus kita punya jabatan, saya pun tidak punya jabatan masih bisa melaksanakan seperti ini dengan dorongan atau motivasi dari ibu-ibu dan bapak-bapak semua. Sip. Kegiatan memeriahkan Hari Kemerdekaan RI ini akan selalu dilaksanakan oleh Enin Sutisna dalam rangka mengisi kemerdekaan dengan mengajak warganya ikut bersama-sama semarakkan Hari Kemerdekaan dengan penuh kegembiraan dan tentunya dengan hal-hal yang positif, supaya warganya bisa selalu mengingat dan mengenang jasa para pahlawan yang mengorbankan jiwa dan raganya untuk sebuah kemerdekaan, yang kini para penerus bangsa dapat menikmati arti dari sebuah kemerdekaan. Yopi Iskandar, Revolusi TV, mengabarkan. Demikian berita yang dapat kami sampaikan. Saya Zia Arifin, pamit undur, dan sampai jumpa.